Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para asatiz wabil khusus Zainal Kirom Ustaz Marzuki SHG, alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat wabil khusus Bapak Ketua RT 04 RW 04 Bapak Ikhwan Ridwan dan juga Bapak RW 04 Bapak Maulana, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah takjiah rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan nikmat serta taufik dan inayahnya kita dapat hadir bersilaturahim dalam rangka bertakziah atas meninggalnya keluarga kita, saudara kita, keluarga kita Bapak Sari Santoso bin Dermo Prawiro yang kemarin sore dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini mendapat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah juga sekaligus dapat menghibur keluarga yang sedang berduka. Selamat dan salam semoga tercurahkan pula kariban baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah juga pada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah takjiah rahimakumullah, izinkan saya mewakili keluarga yang pertama mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada keluarga, family, tetangga, handai tolan, lebih khusus kepada Ketua RT 04, RW 04 beserta jajarannya yang telah membantu kami baik sejak almarhum sakit sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berupa moral maupun material. Kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan yang lebih baik dari apa yang sudah diberikan kepada kami. Kemudian yang kedua, tentu dalam kehidupan sehari-hari bergaul, bermasyarakat, mungkin almarhum ada kehilapan, kealfaan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu bisa memaafkan kesalahan-kesalahan almarhum. Yang terakhir, bila almarhum punya janji atau hutang piutang yang kami keluarga tidak tahu, tolong sampaikan kepada kami, insya Allah akan kami selesaikan sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya kami mohon doa dari bapak ibu hadirin sekalian untuk orang tua kami almarhum Bapak Sari Santoso ini, mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, terima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tinggalkan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, tetapkan dalam keadaan iman dan Islam. Barangkali itu atas nama keluarga, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.